mengembangkan konsep-konsep apa yang dimiliki dalam menuju metaverse. Salah satunya kami dari Badan Pendekatan Daerah Kota Makassar. Ya, mungkin bisa kami juga gambarkan sebagai berikut bahwa dalam hal pemetaan peta blok PBB yang sekarang ini, apabila itu di metaverse kan, ketika nanti terjadi metaverse dalam beberapa tahun ke depan, itu mungkin masyarakat akan melihat secara real time langsung berada di tempat lokasi kejadian, melihat kondisi bagaimana pemetaan peta blok PBB yang mereka terjadi. Kita mungkin kami bisa gambarkan, mungkin juga di dalam hal pembayaran. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Daniel Surya, ada tiga metode pembayaran di dalam dunia metaverse, yaitu crypto, NFT, sama blockchain. Ya, jadi itu yang mungkin bisa menjadi sebagai alat-alat pembayaran nanti ketika masyarakat ingin membayarkan misalnya pajak-pajak daerah mereka. Ya, ini yang akan kami lakukan. Dan sekarang pengembangan ini metaverse kan nggak langsung semerta-merta dirubah menjadi metaverse. Ada beberapa tahap-tahap yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar. Sambil menunggu itu, Bappenda juga akan mempersiapkan diri sehingga ketika hal ini terjadi, semua bisa langsung dilaksanakan. Pelayanan-pelayanan publik melalui pajak daerah bisa ditingkatkan sehingga menuju PAD 2 triliun. Kalau upaya untuk menghindari terjadinya kebocoran seperti apa? Ya, untuk sekarang menghindari kebocoran nanti ya. Kan ada sebentar malam ada pemaparan seluruh SKPD. Jadi mungkin kami akan memaparkan beberapa inovasi dan aplikasi untuk bagaimana upaya pajak-pajak yang kemarin tidak optimal itu menjadi optimal, dan beberapa wajib-wajib pajak yang belum terdata menjadi terdata semua melalui digitalisasi. Terima kasih.